Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel pagi hari ini. Ini pemancing-pemancing dari Gorontalo sedang beraktivitas untuk narik ikan. Mari kita sama-sama menonton ikan yang apa yang ditarik. Iya, inilah Wandi. Nah, apalagi teman satu yang dari Sulawesi yang telah beraktivitas untuk makan bubur Manado. Tapi nggak kelihatan mukanya, terlalu gelap alias hitam. Sedang berjemur tiap hari. Ya, Wandi mulai berancang-ancang. Kayaknya ikan sudah mulai mendekat. Jangan berdiri kawan. Jangan berdiri kawan, supaya kalau duduk bisa jongkok lihat itu lolo. Karena kayaknya ini celana sudah robek. Oh, tidak apa. Lagi, jangan dulu. Tunggu dulu ke ini. Sudah dulu. Masih jauh. Oh, sudah lot. Ah, sudah kolot. Ya. Sudah kolot. Ikan sudah mulai berputar-putar ya, ditarik ke kiri. Pindah ke kanan. Ya, berbahaya. Ya. Ini ikan tuna, ikan ekspor ke Jepang, ke Thailand, ke Singapura, ke Filipina. Ah, Filipina belum tahu makan ikan begini juga. Korea. Cuma hanya Korea. Lagi. Satu kali lagi. Ah. Tarik. Bantu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Rezeki mulai sudah naik. Sudah mulai lancar. Ya, semoga kawan-kawan lagi bisa dapat rezeki seperti Wandi. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa PT ini? Ini susahnya pemancing-pemancing dari Sulawesi pagi-pagi makan daun kasbi. Iya. Pagi makan daun. Orang kaya, tinggal di laut. Semoga Allah memberkati. Tinggal laut bisa makan. Yang anak-anak dari Sulawesi ini makan kasbi dengan bubur. Dan semoga bisa juga bos bisa perhatikan Panjar. Iya. Perhatikan dari pemancing-pemancingnya ini. Ya, semoga dilancarkan Panjarnya dan dilunaskan utangnya. Dan semoga yang tidak mau mencari, ya semoga bertambah rezekinya juga. Ini daun kasbi di daerah Papua. Sekitaran 20-an. Baru
kaktus, daun jeruk. Halo itu. Ini matahari mulai picah, kayaknya sinarnya sudah memancar kemana-mana. Iya, alhamdulillah Wandi sudah dapat satu, semoga rezekinya lancar dan membaik. Dan dia mungkin tidak terlalu salah bernapas supaya tidak mati kelaparan. Mau tujuan dari itu.